Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pendapat yang paling kuat ada dua. Disesuaikan dengan hadis Nabi, karena mengenai nuzul Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya, sebelum anda sebutkan hadis Nabi, anda mengatakan kepada antum, kita menafsirkan Al-Quran dengan tiga cara. Yang paling inti, apa itu? Supaya kita tidak salah. Yang pertama, tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya apa? Ayat berbicara tentang Lailatul Qadar. Allah mengatakan apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang pertama, inna syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran tadi, yaitu pada bulan Ramadan lah kami telah menurunkan Al-Quranul Karim pertama kali. Ini ayat 184 dari surat Al-Baqarah. Nah, secara umum kapan di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, lebih ditafsirkan lagi oleh surat Allahu Akbar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh dengan berkah. Inna kunna munzilin, dan kami sungguh-sungguh yang telah menurunkannya. Masih gamang nih, Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan Allah pilih satu malam yang berkah. Nah, malam yang berkah ini malam apa? Kemudian ayat yang kedua itu ditafsirkan oleh ayat terakhir, yaitu dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itulah malam yang penuh dengan berkah, dan dia berada di bulan Ramadan. Kemudian cara menafsirkan yang kedua Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Contoh menafsirkan Al-Quran dengan hadis, di saat kita mencari di mana Lailatul Qadar, kapan terjadi Lailatul Qadar, enggak ada di dalam Al-Quran. Enggak ada. Maka sunnah yang menjelaskan tidak kurang dari hampir lebih daripada 3, 4 sampai 5 dalil yang menyebutkan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Salah satu hadisnya disebutkan bahwasanya Nabi memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar. Beliau mengatakan apa? Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Riwayat pertama, carilah oleh kalian dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu hanya pada 10 tersisa atau akhir dari bulan Ramadan. Jadi enggak mungkin tanggal 19, 18, 17, 14, 15, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, enggak mungkin. Karena Nabi mengatakan carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu pada 10 tersisa atau akhir dari bulan Ramadan. Kemudian kita masih bingung juga, 10 tersisa ini kapan Rasulullah? Kapan waktunya? Dalil lagi ada mirip, taharrau lailatul qadri fi ashril witri fi ashril awakhir min ramadan, tambahannya fil witri, carilah oleh kalian dengan sungguh-sungguh lailatul qadar di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada lagi yang menguatkan bahwasanya Lailatul Qadar di zaman Nabi itu terjadi di tanggal 27 seringnya. Sampai ada dua ayat menyebutkan, salah satunya Ibnu Umar menyebutkan, oh, sesungguhnya malam Lailatul Qadar terjadi di zaman Nabi fi lailis sab'ah wa isrin min Ramadan. Lailatul Qadar terjadi berapa kali di zaman Nabi itu di malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dari sini hadis-hadis yang ada kita bisa mengerti bahwasannya enggak mungkin Lailatul Qadar terjadi di luar 10 terakhir bulan Ramadan, dan enggak mungkin di malam genap, tapi seringnya di malam yang ganjil, pasti di malam yang ganjil karena Nabi memberitahu itu. Karena itu seorang ahli sejarah yang menulis sejarah Nabi namanya Sheikh Mubarak Furi, salah seorang da'i salaf yang ada di India, beliau dapat nominator penghargaan atas tulisannya dalam Sirah Nabawiyah oleh Raja, kalau tidak salah, Fahad atau Raja Faisal. Bahwasannya beliau di dalam kitabnya Ar-Rakhik Al-Maktum, Ar-Rakhik Al-Maktum adalah khamar yang sangat manis yang sediakan oleh Allah kepada penduduk surga yang penuh baunya sangat harum.
Beliau menamakan sejarah Nabi dengan rahiqil maktum, minuman yang sangat manis dan sangat harum. Jadi artinya siapapun yang ingin merasakan minuman yang manis dan sangat harum, bacalah sejarahnya Rasulullah. Sampai beliau menamakan kitabnya dengan Ar-Rahiqil Makhtum. Orang yang ingin merasakan manis dan wanginya kehidupan seorang, kehidupan Nabi. Di dalam kitabnya itu, Rahiqil Makhtum, Syekh Mubarak Furi, rahimahullah, hafizahullah, beliau apa menyebutkan bahwasannya nuzulul Quran, peristiwa datangnya pertama kali Malaikat Jibril kepada Nabi, itu di Gua Hira, dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima, itu terjadi pada malam kedua, pada hari Senin, pada malam Senin, pada malam Senin tanggal 21 Ramadan, dan itu yang dikuatkan oleh beliau. Ada juga ulama mengatakan tanggal malam 27 Ramadan turunnya Al-Qur'an. Jadi enggak mungkin tanggal 17 Ramadan, enggak ada dalil yang kuat terhadap hal itu.